jam 5:30 baru mulai dijual, mulai dijual. Halo Pointers, apakah Anda sedang ingin makan dimsum? Nah, kali ini Pink Point akan mencoba cicipi dimsum yang viral di media sosial nih Pointers. Lokasi dimsum yang viral ini berada dekat stasiun MRT Duku Atas. Anda bisa menuju pintu keluar D dari stasiun MRT Duku Atas dan berjalan sekitar 200 meter untuk bisa menikmati dimsum yang selain viral, katanya rasanya juga nikmat. Nah, ini dia dimsum arsip. Kalau saya Pak Toto, kemarin kita usaha berdua sama Pak Jarno. Mulai buka jam 5 pagi. Jam 5 pagi buka, jam 5:30 baru mulai dijual. Sudirman sudah masuk jalan 4 tahun. Menurut penuturan sang penjual, sejak dimsum arsip menjadi viral di media sosial yang berawal dari akun Instagram dari halte ke halte, penjualan dimsumnya meningkat. Dia bersyukur karena banyak pembeli yang berdatangan tak hanya dari kawasan Sudirman, tapi juga dari berbagai kawasan di ibu kota. Pas nggak sengaja nonton YouTube-nya Raditya Dika tuh, kata Raditya Dika tuh katanya mantep di sini. Dan dari testinya Raditya Dika juga, wah the best. Makanya penasaran nih, kebetulan kantor dekat sini, sikat. Mantep sih nih. The best banget deh. Ya kalau dibilang enak sih pasti enak ya.